I think it's very beautiful. I think it's a great addition to this neighborhood, and it shows the creativity of the people here. Kalau menurut saya sih bagus ya, daripada temboknya dicoret-coret sembarangan kayak yang gangster-gangster tuh kan suka nyoret namanya gak jelas, mending kayak gini kan berseni, bagus, enak dilihat juga, bisa dipakai buat selfie juga kan, foto-foto buat pengunjung. I think it's really nice and colorful. It gives an extra dimension to the cyber kampung and Taman Sari, and it's interesting for tourists to know the story about it. It's good. Semakin puas tanpa ada perbedaan ras, tapi punya ciri khas. Ibu bersatu membentuk komunitas. What's up, Mac Noise? What's up, VJC? Salah satu hal yang menarik bagi para wisatawan adalah tampilan seni mural di berbagai sudut kota Yogyakarta. Di kota ini, dari kampung ke kampung, memiliki karya mural yang selalu berbeda. Bahkan pergantian waktu juga ditandai oleh perbedaan karya mural. Seni mural merupakan seni jalanan atau street art yang tidak dapat terpisahkan dari Yogyakarta. Seni mural yang berkembang di kota Yogyakarta memiliki corak yang khas. Seni mural yang banyak ditemukan sampai saat ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Seni mural dari kata murus, bahasa Latin yang berarti dinding. Jadi semua area dinding ketika dipakai untuk entah itu menempel, menggores, menoreh, menanam. Nanti kalau menanam menjadi mosaik semacam itu bisa dalam kategori family mural atau keluarga mural. Nah, di sana sebenarnya mural menjadi seni visual atau seni rupa yang paling lama, paling purba sebenarnya. Karena apa? Entah itu ada di dinding-dinding gua, lantas ada di tempat-tempat peribadatan semacam kuil, hingga dipakai untuk fasilitas menyuarakan sesuatu, entah itu pemerintah, entah itu orang-orang yang ingin mengkritisi pemerintah, dan lain sebagainya. Karena ada di luar ruang, kemudian dinding dipakai sebagai area menginformasikan sesuatu. Keberadaan seni mural mendapatkan respon yang positif dari para seniman di Yogyakarta. Saya melukis mural pada waktu itu juga termasuk sangat terkejut mengapa oleh yang sedang menyiapkan mural di kota Yogyakarta itu tahu-tahu kok memanggil saya untuk melukis tentang mural yang ada di wilayah Yogyakarta, terutama di bawah jembatan Lempuyangan. Setelah saya melaksanakan itu, ya sangat senang sekali. Bagaimana sesungguhnya keberadaan seni mural dengan kehidupan manusia? Mural itu seni yang paling purba, hingga kalau misalnya anak-anak kecil di antara seluruh masyarakat, anak yang pernah menjadi anak kecil itu dinding menjadi area untuk menggambar. Berarti itu area-area yang paling sederhana, paling dekat, tidak mempersiapkan banyak hal, terus mencoret-coret kayak gitu ya. Disitulah sebenarnya mural sedang dikerjakan. Di kota Yogyakarta ini, perkembangan mural diikuti oleh bermacam kepentingan yang kadang juga memunculkan problematika. Misalnya, muncul istilah vandalisme. Seperti apakah yang masuk dalam kategori vandalisme? Vandalisme berbayar itu istilah yang saya buat untuk memberi nama lain iklan luar ruang yang kecenderungannya mengganggu ruang publik. Kenapa saya katakan menjadi vandalisme berbayar? Karena sebenarnya iklan luar ruang yang dipasang di ruang publik itu
secara visual keberadaannya adalah menjadi konsentrasi kami di komunitas sampah visual, menjadi bagian dari sampah visual. Tapi sekarang vandalisme ini seolah-olah ingin mengejar kreditnya visual yang ada di kota Yogyakarta terutama dan di Indonesia pada khususnya. Ruang publik dijajah oleh merek-merek tertentu. Ruang publik dijajah oleh jasa, produk, barang yang ditawarkan kepada orang yang ada di jalan itu. Bahwa ini sebenarnya vandalisme yang sebenarnya dibandingkan dengan vandalisme yang berasal dari anak-anak yang dianggap nakal. Setiap karya tentunya mengundang respon bermacam penilaian. Bukan masalah seni baik dan buruk. Seni ini dikerjakan seniman atau bukan. Yang saya tertarik adalah ketika seni masih menjadi bagian penting untuk menjalin komunikasi antar warga, antar banyak pihak. Artinya kalau misalnya warga menjadi orang yang paling penting untuk menyuarakan sesuatu di dinding kotanya, berarti warga masih mempunyai hak untuk hidup, untuk hadir, untuk menjadi orang yang penting, bukan menjadi orang yang nothing, semacam itu. Nah, ekspresi-ekspresi inilah sebenarnya yang menurut saya yang menjadi menarik, karena kemudian warga merasa memiliki kotanya, warga merasa bahwa kami hadir, kami ada di kota ini, kota kami berbeda dengan kota yang lain. Munculnya seni mural di kampung tentunya memiliki latar belakang seperti juga yang terjadi di kampung siber Taman Sari. Mural di kampung siber ini dibuat oleh warga, jadi warga juga senang menggambar, terus kita bersama-sama membuat mural ini dengan warga, jadi selama ini warga juga ikut menjaga mural yang ada di kampung siber ini, karena itu merupakan salah satu identitas secara visual untuk kampung siber. Sekarang banyak sekali karya-karya street art di kota Yogyakarta yang kemudian menjadi sedikit terganggu karena olah vandalisme. Yogyakarta ini sebenarnya menjadi galeri besar dunia kaitannya dengan street art. Banyak sekali seniman-seniman dari luar negeri yang datang ke Indonesia berkolaborasi dengan seniman-seniman yang ada di Indonesia dan membuat proyek street art di beberapa sudut kota Yogyakarta. Maka kemudian sebenarnya Yogyakarta ini menjadi surganya street art. Setiap seniman mural tentunya memiliki harapan-harapan terkait dengan lingkungan, masyarakat sekitar dan kebijakan pemerintah. Memang menjadi pemikiran saya. Setelah saya tadi saya katakan diminta untuk ikut melukis mural yang di hadapan umum di tempat luar dinikmati masyarakat secara luas, itu sebetulnya saya sangat senang. Tetapi karena sekarang ini saya melihat bahwa lukisan-lukisan yang ada di sana itu sudah banyak yang dicoret-coret oleh anak-anak, saya merasa terharu. Loh, mengapa kok tidak ada yang jaga? Padahal itu kan untuk publikasi ya, supaya masyarakat di Jogja, apalagi Jogja itu adalah kota wisata, masuk ke Jogja melihat lukisan-lukisan, melihat mural-mural yang ada di sepanjang jalan, di tembok-tembok yang ada di sana, itu kan mestinya sangat senang. Cuma cilakanya pemerintah itu tidak paham bahwa ini menjadi bagian dari pariwisata. Ini menjadi bagian akses dunia yang tidak segera ditangkap sebagai sebuah potensi. Bahkan itu bisa menjadi investasi. Karena sifatnya adalah publik, sifatnya di ruang terbuka, maka tidak pernah ada yang bisa abadi, termasuk karya street art. Maka kemudian yang terjadi adalah street art itu, karya-karya street art itu, ketika dia memasuki tahun kedua atau tahun ketiga dari karya itu dibuat, seyogianya mulai di
perbaharui dengan tema-tema yang baru, dengan teknik yang baru, dengan pesan yang baru. Karena kalau tidak, anak-anak muda yang butuh komunikasi dengan siapapun tapi tidak dapat ruang ini, kemudian dia menjalankan aksinya dengan gerilya yang disebut dengan vandalisme. Tentu yang menjadi menarik adalah ada apa di balik semua yang disebut vandal itu. Apakah kota itu tidak memperhatikan warganya? Apakah anak-anak mudanya kebingungan mengekspresikan, ataukah tidak punya ruang-ruang yang lebih unik, sampai akhirnya muncul kemarahan, keisengan, dan lain sebagainya. Tentu dengan demikian bisa dilihat bahwa sebuah kota sedang terjadi apa ketika kita melihat di sekelilingnya, kan gitu. Artinya kalau misalnya kotanya kumuh, kumel, tidak dirawat, berarti pemimpinnya kemana nih ya? Pemimpinnya berarti tidak memimpin warga. Warganya kemana ya? Kan bisa ditelusuri itu. Nah, itu sebenarnya salah satu pintu masuk untuk melihat kota ini sedang apa. Nah, pemerintah tidak paham bahwa vandalisme itu hanya ulah orang yang datang belakangan, bahwa street art, graffiti tidak boleh dikriminalisasikan. Street art dan graffiti tidak boleh dianggap sebagai vandal karena dia adalah bagian dari dekorasi kota. Dia mengangkat kota Yogyakarta ini menjadi surganya teman-teman street art yang ada di dunia untuk membuat penanda-penanda visual dengan menjalankan ekspresinya secara artistik dan estetik dengan menggunakan berbagai macam bahan untuk diabadikan, untuk ditempatkan di Yogyakarta. Mestinya pemerintah mendukung ini. Saya pikir perusakan atau apalah yang disebut vandalis itu tidak akan muncul. Nah, bagaimana melihat hal itu? Tentu tidak langsung mengatakan bahwa si orang itu bersalah, si anak ini bersalah. Kota ini sedang tidak nyaman. Kota ini sedang masuk angin. Sakit parah, nah, gitu kan. Nah, pada titik ini secara visual kesannya mural itu menjadi kotor. Kemudian seolah-olah mural itu menjadi bagian dari vandalisme. Dan yang terakhir, karena gerakan kami cukup gencar, maka kemudian ada kesan mural itu adalah bagian dari sampah visual. Sebenarnya mural tetap mural, tapi keberadaannya kemudian ditempeli wet piece itu, maka secara keseluruhan kesannya sebagai sampah visual. Dan ini ada semacam upaya politik dari pemerintah yang mengatakan untuk menghilangkan mural. Mural kemudian dicat putih semuanya, pokoknya putih semua. Yang terjadi adalah tidak ada komunikasi dan tidak ada dekorasi di ruang publik. Ini menjadikan kota tidak ramah. Wong gede kemaki urep sakara PDW. Lirak lirik karepe ngajak turu kelonan. Koalisi politik emong selingkuhan. Seni mural yang memiliki subjektivitas penilaian memunculkan bermacam kepentingan yang berbeda pula. Dan barangkali permasalahan perbedaan kepentingan ini akan mengiringi perkembangan kota. Namun, ada yang lebih penting bahwa masyarakat membutuhkan ruang ekspresi untuk mengungkapkan gagasan yang sungguh merdeka. Selain itu, wajah kota juga merupakan cerminan masyarakat dan pemerintahnya. Ceplung neng jero santen menawi lepat kawulo nyuwun ngapunten padul sirahe gundul tuku rokok ne pasar sentul arep posil kutuane cucul.